diminta kan dulu. Banyak sangat yang boleh kita bincangkan mengenai beza susah dahulu dan juga sekarang. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Encik Roslan Hanafia selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar semua? Khabar baik. Encik Roslan sihat? Lama tak jumpa ya? Ya, okey. Alhamdulillah okey sihat. Okey. Baiklah Encik Roslan, mengenai topik kita pada hari ini, beza susah dahulu dah berbanding dengan sekarang. Kalau nak cakap pasal susah ni, semestinya semua orang melalui fasa kesusahan. Mm-hmm. Tapi beza orang susah dahulu dengan sekarang ni mungkin boleh diperbandingkan. Dan dari pelbagai aspek, mungkin sebagai pembuka kita pada hari ini, Encik Roslan boleh kongsikanlah kan. Perbezaan ni antara cabaran orang yang susah dahulu dan sekarang. Sebab rata-ratanya semua orang akan mengeluh apabila kita menghadapi kesusahan. Tapi mungkin Encik Roslan boleh kongsikan cabarannya. Baik, Sujita. Sebelum tu, susah lawan senang ni adalah pakej kehidupan kita ya. Yeah. Okay. So dia tak mungkin kita ada senang saja kemudian tak pernah susah, susah je tak pernah senang. Dia ada ini dalam bentuk pakej itu yang pertama. Mm-hmm. Kemudian kita tengok tu susah ni apa pula? Susah ni apa juga halangan, cabaran, kekangan untuk kita mencapai apa yang kita hendak. Mm-hmm. Kan? Dulu masa kita di kampung ataupun masa kita kecil-kecil, pakaian kita, apa yang ditentukan oleh parents kita. Kita tak ada hak memilih. Contohnya macam itu. Itu pun kadang-kadang kalau beli kasut, kita tak pergi ke bandar. Yeah. Mm-hmm. Yang perlu cuma ayah kita atau mak kita ambil ukuran kaki pakai plastik je. Uh-huh. Ataupun kita panitika mengkuang, kita koyak sikit ukurkan kaki tu kan. Banyak mana tu, yang itulah nanti ayah atau mak akan bawa balik untuk kita. Maknanya susah pada ketika itu, nak pergi bandar pun susah. Sekali-sekala kalau katalah kita terlepas ke bandar, mak ajak, uncle ajak, pakcik ajak dan sebagainya, kita satu rasa satu yang begitu mengembirakan, mengujakan pada kita. Baik. Kemudian susah ini juga kadang-kadang kita boleh nampak secara luaran. Dan kadang-kadang susah ini tak dinampak pada luaran. Maknanya mampu disorok oleh orang-orang itu yang tertentu tadi. Jadi maknanya bila kita tengok wajah seseorang, kita boleh menjangkakan dia ini senang ataupun susah. Namun itu secara lahiriah sahaja. Tapi sebenarnya apa yang dia lalui, dia seorang yang tahu. Sebab itu kadang-kadang apa yang kesusahan yang seseorang itu lalui, dia tak nak share dengan orang lain. Baik, saya tertarik dengan apa yang diberitahu oleh penonton-penonton kita tadi. Saya nak cakap pasal satu. Satu masa dulu, pernah tak anda berdua melalui satu proses, kita makan, makan tengah hari kita, disuapkan oleh tangan ibu itu sendiri? Pernah. Okay. Yang menariknya, zaman tu ialah, bila kita tengok, bila mak bagi kita makan dengan anak setiap orang disuapkan, dekat situ ada beberapa pengajaran. Yang pertama sekali, mak tak nak begitu bersepah-sepah. Satu. Yang kedua, mak jaga sumber. Sumber dia lauk. Sebab kalau lauk terletak kat kita, lima orang ni, contoh adik-adik saya lima orang ni, dia punya pitak tak sama. Kan? Kalau bagi lauk tu, kalau tak diasing-asingkan, memang akan tak ada yang tak dapat lauk. Kan? Sebab itu mak jaga sumber. Dan dalam masa yang sama, banyak elemen kasih sayang dekat situ. Sabar sebenarnya. Sebab tu bila kita adik-adik ni makan disuap oleh ibu dan sebagainya, tak habis lagi yang nombor tiga, yang nombor satu dia dah buka balik mulut dia. Betul. Very interesting. So maknanya susah kita zaman tu. Itu yang orang kata lauk biasa. Contohnya kalau nasi, hanya ada ikan goreng dan kicap. Itu je. Tapi bila sekali-sekala kita dapat makan sotong. Kita dapat makan sotong. Bila dapat makan sotong, setengah-setengah ada macam saya contohnya, lauk tu saya akan simpan untuk last sekali. Saya akan habiskan nasi dulu apa-apa semua. Lauk tu, sotong tu saya simpan last. Silap-silap sotong tu saya masukkan kat celah-celah jari saya. Untuk menikmati sotong itu ya. Abang ada lagi lima, korang dah habis. Contoh macam tu. Maknanya nak gambarkan susah kita pada ketika itu. Tapi susah yang sekarang ini dia jauh lebih berbeza. Sebab sebagian daripada kita untuk memenuhi apa tu citarasa kehidupan, kita nak ada macam mana orang lain ada, yang akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang yang kalau dia ni jenis apa tu senang, tak banyak masalah dan sebagainya, letak kepala atas bantal, nyenyak terus. Tapi kalau orang yang banyak masalah, letaklah bantal macam mana pun, tilam tebal macam mana pun, ekornya 16 degree Celsius, belum tentu dia akan dapat tidur yang nyenyak. Banyak masalah yang datang kepala otak dia. Dan lebih-lebih lagi kalau masalah itu tidak dikongsi dengan pasangan. Jadi pasangan tak tahu. Jadi pasangan kadang kalau yang memahami tak apa. Tapi kalau pasangan yang lepas minta, jam.
Okey. Cik Roslan, kalau kita tengok juga zaman dahulu bila ibu menjaga ramai anak sebenarnya tak ada masalah. Tapi zaman sekarang ni kalau anak yang ramai untuk menjaga ibu yang seorang, itu yang menjadi kengkangan mereka. Dan apa sebenarnya cabaran ataupun kengkangan yang dialami oleh kita yang sekarang ini? Kalau boleh, kita tak naklah mendapat stigma masyarakat yang sekarang ni susah nak menjaga ibu dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan. Baik. Satu masa dulu bila ibu jaga kita semua, ibu kita lambangkan seorang yang berautoriti. Di tangan ibu juga ada hukuman. Sebab tu kadang-kadang marah ibu, pertuduhan dan hukuman berjalan serentak. Masa tu dia tuduh, masa tu jugutan jalan tali pinggan dan macam-macam. Okey, tapi bila kata ibu yang berautoriti, maksudnya ialah ibu bagi garis panduan, ibu bagi arahan. You comply saja, ikut saja kalau tak nak cari masalah. Jadi bila kata dia mampu menjaga anak yang maksudnya cara dia mendidik, cara dia mendisiplinkan perbuatan pergaulan dalam rumah itu sendiri. Maknanya sebab tu kalau macam adik-adik saya tak ada perempuan, dia tentukan siapa sapu luar, siapa sapu dalam, siapa basuh baju, siapa sidai baju. So maknanya bila dia bagi peraturan yang sedetail itu, kita ni kalau tak nak banyak masalah, ikut je. Jadi okay, itu pada ketika itu. Jadi pada ketika sekarang bila adik-adik semua dah besar, masing-masing dah ada kerjaya dan sebagainya, dekat sini timbul satu persoalan antara kemampuan dan alasan. Kita mungkin ada kemampuan, kita ada ada harta, ada perusahaan, perniagaan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita tak ada masa. Kita tak ada masa. Adik-adik lain juga ada kerjaya mereka sendiri. Lebih-lebih lagi kalau weekend tak sama kan? Contoh kita di Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni weekend kita Saturday dan Sunday. Adik-adik kita dekat Johor weekend dia dah jadi Friday dan Saturday dan sebagainya. Jadi nak cari satu common time yang kami betul-betul free itu kadang-kadang amat sukar. Lebih lagi pula susah dia tu bila kita ada anak-anak, dah start ada aktiviti sekolah. Ada komplikasi dalam sana sih. Dia ganggu banyak benda. Tapi sedangkan dulu bila kita duduk dalam rumah yang sama, rotan mak mengisipkan semua yang dalam rumah tu. Asian parenting style orang kata. Tapi ada hikmah di sebalik kesusahan yang dilalui zaman dahulu. Apapun Encik Roslan, kita akan bersama Encik Roslan sekejap saja lagi di penghujung nanti. Jadi banyak lagi boleh kita kongsikan. Terima kasih Encik Roslan. Baik, jumpa lagi. Okey. Okey.